jangan judi. Jangan judi. Jangan berjudi. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan. Situs judi online dan pornografi dikendalikan oleh warga negara asing Taiwan yang saat ini masuk dalam DPO. Pengungkapan berlangsung di 6 provinsi termasuk di DKI Jakarta. Polisi mengungkap perputaran uang pada kasus judi online melalui aplikasi streaming ini mencapai 500 miliar rupiah. Praktik judi online ini dimulai sejak Desember 2023 hingga April tahun 2024 dan didapati 2 situs judi online. Satu di antaranya memberikan layanan live streaming pornografi. Pelaku pun dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Cukup ya. Kemudian 16 perlengkapan live streaming. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dan pornografi tersebut dilakukan di 6 provinsi dengan rincian sebagai berikut. Di Provinsi DKI Jakarta itu ada 2 TKP yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Kemudian Jawa Barat ada di Bandung. Kemudian di Banten ada di Tangerang. Jawa Tengah ada di Semarang dan Jepara, kemudian di Bali ada di Klungkung, Sulawesi Selatan ada di Makassar. Adapun modus operandinya adalah para pelaku melakukan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K. K sementara masih DPO, kami terus berkoordinasi dengan Hubinter untuk mencari keberadaan saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online, mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang, Karawaci. Kemudian WNA lainnya atas WNAK memperkerjakan warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari sindikat tersebut. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas sebagai admin, ada yang sebagai penyedia rekening, telemarketing, customer service. Berdasarkan penyidikan, praktek perjudian online ini sudah berjalan dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024.